Masyarakat bisa melapor ke Bawaslu dan bisa juga menyampaikan ke KPU, lebih tepatnya ke Bawaslu. Karena di dalam PKPU 13 atau peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 sudah dilakukan penyesuaian. Yang salah satunya adalah ada penambahan kewenangan untuk teman-teman Bawaslu, meskipun menurut sejumlah pihak itu belumlah cukup efektif ya, bisa mendisiplinkan pasangan calon. Misalnya kan wacana yang muncul kemarin, diskualifikasi. Namun KPU tidak punya kewenangan melakukan diskualifikasi dalam undang-undang pemilihan, tidak ada ya, terkait dengan karena sebab kerumunan atau arak-arakan.